Maka, datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Lukas 3 ayat 3. Tetapi, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. 1 Petrus 4 ayat 6. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yohanes 12 ayat 24. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Mazmur 5 ayat 4. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius 10 ayat 22. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun, tidaklah dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. 2 Tawarikh 6 ayat 8. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. 1 Yohanes 3 ayat 16. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Yakobus 3 ayat 13. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Yesaya 48 ayat 17. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, maka sedikit orang yang masuk melaluinya. Matius 7 ayat 14. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Matius 23 ayat 11. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Mazmur 127 ayat 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ulangan 5 ayat 7. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ibrani 10 ayat 12. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. 2 Timotius 2 ayat 1.
Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Roma 6 ayat 9. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mazmur 20 ayat 8. Memang, tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ibrani 12 ayat 11. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kolose 1 ayat 27. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Amsal 19 ayat 2. Yang Maha Kuasa, yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaan dan keadilannya. Ayub 37 ayat 23. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Lukas 24 ayat 51. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 17. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Galatia 3 ayat 28. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Mazmur 119 ayat 165. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi, hiduplah sebagai hamba Allah. 1 Petrus 2 ayat 16. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. 1 Petrus 2 ayat 10. Sekarang, diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematian-Nya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Kolose 1 ayat 22.